Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da rida. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terlebih dahulu, ya ustazah hormati pengerusi majlis, terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Faisal, juga merupakan imam besar Masjid Bandar Tun Hussein On. Ya ustazah hormati lagi segani, yang berbahagia Tuan Nazir, iaitu yang berbahagia Ustaz Fairuz, Timbalan Nazir Sheikh Muhammad Fitri, yang dihormati Ketua Muslimah Masjid Bandar Tun Hussein On, Puan Nur Aisyah binti Mat Ali, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Tun Hussein On, para muslimah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya inti si kuih loyang disusun indah di atas talam, naik seri wajah yang datang, tanda dalam hati ada taman. Celain ni pantun tu. Ya, sebab dengar pengerusi berpantun tadi, ustazah kononnya nak try lah buat pantun ya. Okey, pantun yang paling senang sekali saya ingat ialah nasi dagang nasi kerabu. Puan-puan, I love you. Apa khabar semua para muslimah, tuan-puan sekalian? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da rida. Seluruh puji-pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini. Ya ustazah, rasa macam berceramah dekat majlis Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa dah. Dia punya formal tu kan ya. Sampai berdebar-debar jadi ustazah, padahal pada pinggiran ustazah tadi ustazah datang kuliah duha biasa-biasa je. Tapi tengok-tengok ya, dengan SOP yang macam ni, tuan-puan pandang ustazah nampak mata je. Ya, semua pakai emas, lain macam debaran dia, muslimin muslimat sekalian. Apapun, alhamdulillah, Allahul Musta'an, Allah lah yang membantu segala-galanya. Allah Al-Hadi, Allah Al-Rashid, Allah Al-Alim. Ya, segala-galanya adalah Allah yang maha bijaksana, ya lagi maha sempurna. Sahabat-sahabat semua, kita borak sikit lah ya, sebelum kita masuk pada tajuk hati yang terluka. Nampak gaya banyak yang terluka ni. Ya, sebelum tu ustazah maklum dulu, seawal lepas subuh tadi ustazah dah pun bekerja. Ya, turun naik Ma'at Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, kemudian syuting untuk tahfiz. Datang tim daripada Murtada Dakwah Center yang nak menolong kami untuk pembangunan Ma'at Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa yang kedua. Jadi hari ini syuting lain daripada yang lain sikit, iaitu ustazah kena menemankan suami ustazah untuk memasak, ikut cakap pengarah je lah ya, sebagai maknanya berkongsi resepi dengan semua yang membantu Ma'at Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Jadi pagi-pagi dah syuting buat nasi goreng budu. Siapa pernah rasa nasi goreng budu, angkat tangan. Pernah? Siapa yang buat? Buat sendiri. Resepi ambil kat mana? Suami orang Kelantan ya. Ustazah nak sangat sebenarnya bagi ya para muslimat rasa nasi goreng budu tu. Sedap, insya-Allah lah. Ni masuk bakul, angkat sendiri ya. Buat nasi goreng budu, lepas tu tadi bekerja-kerja ustazah nak datang ke sini, dan ustazah ada rasa terkilan sikit sebab tak sempat salam suami.
Puan-puan, siapa sini tak salam suami nak datang tadi, angkat tangan. Masak nasi goreng budu juga, syuting juga. Siapa yang tak sempat salam, angkat tangan. Meh, kita mengaku jujur-jujur, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuan-puan tak ada rasa terkilan? Allahu Akbar, ustazah terkilan tuan-puan. Ya, mesej dekat ustaz, minta maaf, bukan niat nak keluar-keluar macam tu tak salam. Tapi ustazah tadi terkejar-kejar. Dalam kereta rasa macam ada benda tak kena. Perjalanan ni macam ada benda tak kena. Rupa-rupanya, Masya Allah, tadi nak keluar rumah tidak bersalam-salaman dulu dengan suami. Sebab tuan-puan sekalian, kok mana pun dalam hidup kita, kita diamanahkan oleh Allah ya, untuk mentaati suami kerananya dan meletakkan suami kita itu pada tempat yang sewajarnya. Ya, termasuk sifat tawaduk kita dengan suami. Ini tuan-puan sekalian kena dilatih ya, kena sentiasa dihidupkan hati. Kita latih dengan jalan ya, salam sebelum keluar. Selalu bersimpuh dekat kaki suami tuan-puan untuk minta nasihat, walaupun hati kita mungkin terluka. Okey, memang suami dah cakap dah, tak payah salam lah, pergilah kalau pergi kuliah ustazah kan, bolehlah ya. InsyaAllah kita sama-sama buat yang terbaik, tak apa, itu cuma mukadimah ustazah. Kita akan masuk sahabat-sahabat kepada perbincangan kita pada pagi ini. Tajuk kita adalah hati yang terluka. Siapa yang tak pernah terluka, sila angkat tangan. Tak ada ya, belakang-belakang ada, belakang tiang yang angkat tangan. Siapa yang kerap kali terluka, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi yang kerap kali terluka. Tak apa, muka tak nampak, pakai mask, angkat je lah tangan. Subhanallah tuan-puan sekalian, ustazah bukan sahaja je bawa tajuk ni nak bagi bombastik ke, nak apa ke, tidak. Tapi sebenarnya ada sebab. Ya. Satu malam ustazah mendengar ceramah ataupun syarahan daripada Syekh Sa'id Al-Atiq. Masa tu ustazah buka YouTube Syekh Sa'id Al-Atiq tu macam tak sengaja je, bukan plan-plan sangat pun. Sebab ustazah rasa macam payah pula mata ni nak tidur. Ya, waktu tu dah pukul 11 lebih, dekat nak pukul 12 malam dah. Buka YouTube Syekh Sa'id Al-Atiq, orang Arab tuan-puan sekalian. Masya Allah, dia sedang menyebut, dia tentang berceramah, memberikan syarahan tentang keadaan hati manusia yang kadang-kadang terluka, yang kadang-kadang sedih, yang kadang-kadang risau, yang kadang-kadang takut, macam-macam keadaan penyakit hati manusia. Daripada ustazah dengar 11:30 ataupun 11:45 tuan puan, Masya Allah, Masya Allah, indahnya mendengar tausiah daripada beliau sampai 1:30 pagi ustazah dengar. Ini bukan saya saja buat cerita, tapi memang betul tengah-tengah dengar tu, dia bukan pakai dengan ustazah ya, tapi itulah keadaan yang berlaku. Tengah-tengah dengar tu hujan turun. Ustazah bukan kait hujan tu sebab ustazah ya, tapi betul ketika itu hujan turun sampai terdetiklah mati ustazah. Cepat Nur Hafizah, mungkin ini waktu Allah nak ampunkan dosa kamu, jangan fikir nak tidur sekarang ya. Dan waktu tu saya rasa, ya Allah, semua ini bukan kita rancang, tapi adalah takdir, ketentuan Allah. Mungkin itu waktu Allah nak bagi kita keampunan. Kita banyak dosa tuan-puan sekalian. Mungkin itu waktu Allah nak bagi kita taufik dan hidayah. Ustazah dengar apa yang Syekh Sa'id Al-Atiq sebut. Bercakap tentang jiwa yang terluka, yang kadang-kadang sedih, menangis dan sebagainya. Dan subhanallah tuan-puan sekalian, bila Syekh tu mengatakan, qala al-ulama, man lam yahzan la yadkhulil jannah. Siapa yang tak pernah rasa sedih, tak pernah rasa terluka, dia takkan masuk syurga. Allahu Akbar. Tersentak ustazah tengah malam tu tuan-puan. Qala al-ulama, kata Syekh, man lam yahzan la yadkhulil jannah. Siapa tak pernah sedih, tak pernah terluka dalam hidup hatinya itu, dia mungkin tak masuk syurga. Ada bukti ke kata-kata ini? Ada sandaran hujah ke kata-kata ini? Lanjutan daripada itu, Syekh Sa'id Al-Atiq telah membacakan surah Fatir
ayat yang ke-34. Bagaimana bunyinya surah Fatir ayat yang ke-34, tuan-puan sekalian? Ya, boleh sama-sama kita lihat dalam surah Fatir ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhab 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Ayat 34 surah Fatir menceritakan tentang orang-orang yang masuk syurga. Orang-orang yang mewarisi jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Itu ayat 33 surah Fatir. Masuklah hamba-hamba Allah ini dalam syurga, tuan-puan sekalian. Apa yang penghuni syurga kata? Wa qalul hamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladhi adhhab 'annal hazan, yang telah menghilangkan daripada jiwa kami rasa sedih. Maknanya tuan-puan, masa dekat dunia ada rasa sedih tak? Ada rasa terluka tak? Ada. Ada rasa gelisah? Ada. Ada rasa tak sedap? Ada. Ada rasa kecewa sikit sebanyak? Ada. Semua itu adalah lumrah kehidupan manusia di atas muka bumi. Sehingga saat manusia masuk dalam syurga, memuji Allah. Sebab dalam syurga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi terluka, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kecewa, seperti mana yang mungkin kita pernah rasa semasa kita hidup di dunia. Sentak ustazah tuan-puan, masya Allah. Rupa-rupanya terlukanya hati kita dalam dunia ni pun adalah jalan untuk kita masuk syurga. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan lagi sekali ustazah jadi ya, masa mendengar ceramah Syekh Sa'id Al-Atiq tu, bila dia sebut dalam bahasa Arab, ustazah tulis maksud dia. Dia tanya kepada kita semua, kepada para pendengar lah ya, dalam ceramah beliau dia bertanya, kenapa hati kalian terluka? Kenapa hati kalian terluka? Masya Allah, banyaknya kelukaan dalam hati ya tuan-puan. Ada isteri yang terluka hati sampai memilih jalan, maknanya okeylah tinggalkan suami dengan anak-anak. Ada suami yang terluka hati pilih jalan tinggalkan isteri dengan anak-anak. Ada mak ayah yang terluka hati dengan anak, dah tak nak peduli, dah biarlah, dia kata lantaklah budak tu. Betul tak tuan-puan? Terlampau banyak kelukaan. Terlampau banyak kesakitan. Ustazah selalu berikan kaunseling kepada suami isteri, pasangan suami isteri. Dan ustazah dapat melihat wajah-wajah yang sebenarnya dalam hati mereka ada kelukaan yang sangat dalam. Luka sangat. Kadang-kadang tercedera kerana perkataan yang tidak dijaga. Kadang-kadang tercedera sebab apa? Sikap, pasangan ataupun keluarga. Tapi soalan daripada Syekh Sa'id Al-Atiq, dia bertanya, kenapa hati kalian terluka? Siapa nak tolong jawab? Angkat tangan, ustazah bagi peluang dia jawab. Kalau sama jawapan dengan apa yang ada ustazah catat ni tuan-puan sekalian, yang ustazah dengar daripada Syekh tadi, insyaAllah ustazah bagi hadiah. Okey, silakan. Berdebar ustazah, siapa tak beritahu hadiah dia apa? Baik, terima kasih pada hajah yang jawab. Kenapa hati terluka? Sebab kita tak redha. Alhamdulillah, boleh jadi satu jawapan juga. Cuma belum sama dengan yang ustazah catat. Okey, satu lagi jawapan. Sila angkat tangan tuan-puan sekalian. Tuan-puan ada rasa nak buka emas kan? Angkat tangan, jawab soalan. Boleh buka. Kalau tak, tak boleh buka. SOP dia macam tu. Ada yang nak jawab soalan lagi? Silakan, kiri kanan ustazah. Okeylah, ustazah bagi jawapannya. Kenapa hati kalian terluka?
Sebab kalian tidak pernah peduli saat Allah turun ke langit dunia untuk mengampunkan dosa-dosa kalian. Kalian tidak pernah hairan dan peduli dengan saat Allah turun ke langit dunia untuk memustajabkan doa-doa kalian. Sebab kalian tidak pernah peduli pada waktu sepertiga malam yang Allah sudi turun ke langit dunia untuk mendengar rintihan dan luahan hati kalian. Sebab kalian tidak pernah peduli dengan Allah As-Salam, Allah yang Maha Sejahtera, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang Maha Menyembuhkan, ketika mana Allah menanti. Mana dia orang yang berbuat dosa pada waktu siang, kut-kut dia datang pada waktu malam memohon ampun kepada aku. Kalian tidak pedulikan saat yang terlalu penting dalam hidup kalian. Masya Allah. Ustazah terdelah waktu tu macamnya. Ustazah kata tadi tuan puan, menangis seorang-seorang yang dengar. Syekh Sa'id Al-Antik menangis. Rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, tak guna je aku ni. Ya, ya Allah ya Tuhanku, berapa banyak malam yang aku tak pedulikan, ya Allah. Patut hati aku mudah terluka. Dan terlukanya kita itu adalah kasih sayang Allah, sebab Allah nak bagi tanda. Tanda kepada apa? Hubungan kamu dengan Allah tidak kuat. Hubungan kamu dengan Allah rapuh. Panggilan Allah pada waktu sepertiga malam yang Nabi sebut, ia satu gambaran Allah sudi. Ia ini macam gambaran lah, simbolik. Maknanya begitu sekali Allah nak mendekatkan diri, ia nak menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Semacam mencemar duli, tuan-puan sekalian. Allah nak datang pada kita, nak mendengar suara kita, ya, nak memustajabkan doa kita, nak mengampunkan dosa kita, nak melapangkan hati kita, nak mensejahterakan hidup kita. Tapi kita tidak peduli pun dengan saat itu. Nampak sahabat-sahabat semua? Rasa macam betul tak apa yang Syekh Sa'id Al-Antik sebut tu? Betul. Patutlah kita ni mudah terluka. Sebab ada saat yang besar yang manusia itu boleh yatalazzat biddu'a, yang dia boleh menikmati doa ketika itu, tapi kita sudah membiarkan puluhan tahun masa itu berlalu dalam hidup kita dan kita tidak menikmati hebatnya saat berdoa ketika itu. Sebab tu masalah kita tak kunjung selesai. Sebab tu hati kita ni mudah sangat terluka, mudah sangat kecewa, mudah sangat macam-macam lah, ya, sakit hati, gelisah, takut, bimbang, mudah sangat dapat penyakit hati. Kenapa? Sebab kita tidak meraihkan saat Allah turun ke langit dunia. Tak perlu kita nak perpanjangkan soal macam mana turun dan sebagainya, itu tak sepatutnya jadi perbahasan, tapi cukup kita menggambarkan, memahami bahawa demikian sekali Allah menatang hamba-hambanya dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Ya, ku ada masalah, ngadulah pada Allah. Ku ada hajat, mintalah dengan Allah. Ku ada dosa, bertaubat dan mohon istighfarlah kepada Allah. Tapi sayang, kita yang sebenarnya memilih untuk hidup dalam kesedihan, dalam kelukaan, sakit hati, benci, menyampah, sempit dada dan segala macam yang akan menyusahkan kita, kerana kita tidak, ya, meraihkan satu saat yang paling besar dalam kehidupan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ay yaruddahuma lahu sifra. Kita patut rasa bahagia dengan hadis ni, ya. Sesungguhnya Allah rasa malu. Rasa malu dengan hambanya apabila seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk membiarkan tangan itu turun dalam keadaan sifra, dalam keadaan pulang dengan tangan kosong. Masya Allah. Ya Masya Allah. Kita je malas berdoa. Betul tak tuan-puan? Kita je malas berdoa. Kita lebih rela meluah perasaan dekat media sosial. Macam-macam teknik kita buat. Kita kata, ini teknik cara saya nak luah perasaan. Ya, silakan kalau itu salah satu daripada tekniknya.
Tapi pendekatan yang paling utama, teknik yang paling asas, luahkan di hadapan Allah. Adukan di hadapan Allah. Bayangkan betapa hebatnya yang disebut ini, tuan-puan sekalian. Allah merasa malu dengan hambanya. Hamba tu angkat tangan, Allahumma, Allahumma, Rabbana, 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 ayyaruddahuma, ayyaruddahuma lahu sifra. Kemudian hamba tu lepaskan tangan, dan lepas tangan tu pula, kalau tidak dimustajabkan, Allah rasa malu dengan hamba tersebut. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, maknanya apa? Rawatan kepada hati yang terluka ialah raikan saat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Tolong rebut waktu ni, tuan-puan sekalian. Ya, dah ustazah bercakap ni pun banyak fasa juga yang ustazah lalui dalam hidup, sama macam tuan-puan juga. Allahu Akbar. Senjata kita adalah doa. Ustazah dah masuk fasa anak dewasa ni, tuan-puan. Dulu masa anak kecil-kecil remaja, kita boleh letakkan sesuka hati kita nak. Betul tak? Kalau anak kecil, cakap je bila kita nak cakap. Jangan macam tu, dek. Kena begini, dek. Macam tu, macam cakap je lah. Anak tu kecil kan? Ya? Beritahu je, bimbing je. Tapi bila masuk anak dewasa, tuan-puan sekalian, bukan semua yang kita nak cakap, kita cakap time-time tu. Ya? Dapat-dapat anak dah kahwin. Lupa pula, ustazah dah ada menantu dah. Alhamdulillah, ya. Dapat-dapat anak dah dewasa, tuan-puan sekalian. Ya Allah, ya Tuhan. Allah yang maha mengetahui dalam hati ni, betul. Ada kerisauan, ya, sebagai mak. Tapi kita tak boleh nak campur sangat urusan anak-anak yang dah dewasa ni. Macam dulu dia remaja. Dulu ustazah cakap dengan orang, masa ustazah ceramah kan, ya. Ceramah ataupun orang tanya, ustazah, macam nak buat ustazah anak menantu apa semua? Masa ustazah jawab, ustazah belum ada anak, belum ada menantu. Kan, masa jawab tu anak masih kecil-kecil. Mungkin ketika ustazah menjawab, ustazah belum menghayati fasa itu. Tapi bila dah lalui, tuan-puan, Masya Allah, dengan anak dewasa, lagi kita kena hikmah. Lagi kena hikmah. Lagi kena cermat. Sehingga ustazah temui, tuan-puan sekalian, hikmah tu di mana? Dalam doa kita. Dalam doa. Doa sungguh-sungguh, wahai Allah, kau pasti sangat malu, ya Allah, kalau aku turun tangan ini dan kau tidak bagi apa yang aku minta. Seperti mana yang aku faham daripada hadis Nabi SAW. Maka tolonglah, ya Allah, berikan taufik dan hidayah kepada anak menantuku. Dah tambah dah menantu pula. Besok, berikanlah taufik dan hidayah kepada anak menantu dan cucu-cucuku. Tolong, ya Allah. Jadi Masya Allah, tuan-puan sekalian, maknanya apa? Berlapang dada je. Kalau ada terluka-terluka tu normal, biasa. Ya? Subhanallah, bahkan terlukanya hati kita, kecewa, sakit hati, semua tu insya Allah boleh jadi kebaikan kepada kita kalau itu membawa kita untuk meraihkan saat sepertiga malam yang disebut dalam hadis ketika mana Allah turun ke langit dunia. Boleh muslimin muslimat? Insya Allah, rawat hati kita yang terluka dengan apa yang telah ustazah sebutkan tadi. Yang kedua, ustazah sekarang ini sedang menjelaskan, ya, rawatan-rawatan kepada hati yang terluka. Okey? Yang kedua, apa rawatan kepada hati yang terluka? Rawatlah dengan sabar dan solat. Rawatlah dengan sabar dan solat. Ada seorang syekh, dia sebut begini, dia kata, yusalli ala hawahu i'lam anna hayatahu mutadzabdzibah. Siapa yang solat atas nafsunya. Ya, tuan-puan, ada orang solat, solat ala zikrillah. Ada orang solat ala hawahu. Ada orang solat tadi ala zikrillah, maknanya solat dia betul-betul di atas ingatannya kepada Allah. Daripada Allahu Akbar, daripada ambil wuduk, daripada niat. Ya, betul-betul tawajuh hati dia kepada Allah. Yang ini result dia lain. Okey?
Tapi orang yang yusalli ala hawahu, orang yang salat atas nafsunya, bukan betul-betul tawajuh kepada Allah. I'lam, ketahuilah, inna hayatahu mutadzabdzibah, sesungguhnya hidupnya akan jadi tunggang langgang. Jadi senang je tuan puan nak tahu hidup kita ni, solat kita atas apa, tengok hidup kita sekarang. Tunggang langgang ke? Okey. Tunggang langgang ke ataupun nampak elok, teratur, tertib, tenang, sejahtera? Kalau jawapannya adalah tunggang langgang, apa lagi perkataan lain pada tunggang langgang? Orang kanan kiri ni patut tolong banyak ni. Huru hara, simpang perenang, apa lagi? Maka itu adalah petanda muslimin muslimat, solat kita bukan di atas zikrullah. Kembali pada tadi ya, perkongsian Syekh Sa'id Al-Atiq, dia kata macam ni, dia kata ada satu hari tu saya datang daripada Riyadh pergi ke Mekah di Masjidil Haram buat umrah ya masa tu. Kata Syekh Sa'id, dia kata saya dapati ada seorang laki-laki yang sedang sujud. Saya dah solat, dia masih sujud. Saya pergi ambil air zam-zam, dia masih sujud. Saya pergi ke sana kemari dalam Masjidil Haram yang luas tu, saya balik semula tempat saya, dia masih sujud. Sehingga dia kata, kalaulah saya nak hitung masa laki-laki tu sujud, kurang lebih 40 minit. Masa tu saya sampai menyangka, entah-entah dia dah mati. Kan, kotlah mati dalam masjid. Sampai saya rasa dia dah mati ni. Tapi bila saya macam nak buat tindakan, sebab saya rasa dia dah mati, 40 minit sujud. Tiba-tiba dia bangun, Allahu Akbar. Dia bangun, bangkit dari sujud dia. Dan kata Syekh Sa'id Al-Atiq, aku terpegun melihat wajahnya bercahaya. Aku terpegun, ni seorang syekh ulama tuan puan sekalian, melihat orang lain ni. Aku terpegun melihat wajahnya bercahaya. 40 minit dia sujud munajat dengan Allah dalam solat sunat dia. Bila bangkit, la haula wala quwata illa billah, aku dapat merasakan ketenangan dan kesejahteraan yang dia miliki. Orang-orang yang seperti ini tuan puan sekalian menikmati ibadah solat dia, menikmati rokok dan sujud dia, maka ini adalah orang yang pasti insya-Allah hati dia tak mudah terluka. Elok-elok aja. Orang keji umpat dia, tak ada nak terluka-luka. Allahu Akbar, kita tengoklah tuan puan, tolong belajar dengan ulama-ulama eh. Sama ada ulama dulu, sekarang. Memang seorang, memang manusia nama ulama yang sebenar ni tuan puan, sangat tahan lasak, sangat tahan lasak. Tak ada nak mudah-mudah kecil hati kan ya. Apa tak kata? Tengok contoh yang paling hebat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan puan, nak kecil hati macam mana? Ya? Kalau kita fikir, ya Allah ya Tuhan, masyarakat tempat tanah lahir yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakannya adalah saudara mara Nabi sendiri, tapi tergamak tuan puan bersekongkol dengan orang-orang jauh, dengan orang-orang lain bukan kerabat, di kalangan kafir Quraisy, untuk apa? Untuk memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gelaran yang diberikan kepada Nabi? Tohmahan diberikan kepada Nabi, sekejap ahli sihir. Macam mana kita datang masjid, satu bandar Tun Hussein on, pandang kita, bagi tahu kat kita, bagi tahu pada jemaah semua, awas nanti akan ada seorang ahli sihir datang. Macam mana kalau kita duduk tempat tu? Ya, letak kat tempat lain lah, ahli sihir duduk luar. Macam mana rasa? Nabi disebut sebagai ahli sihir. Nabi yang cintakan kedamaian, Nabi yang penuh kasih sayang, ya, Nabi yang masya Allah berkorban untuk umat, tapi dikatakan sebagai apa? Ini punca pemecah belah masyarakat. Kalau Nabi nak kecil hati tuan puan sekalian, dah lama dah kita baca dalam sirah, Nabi kecil hati, Nabi terluka, Nabi beras hati, macam-macam kita akan baca. Subhanallah tuan puan sekalian.
Allah uji para nabi, para rasul. Tengok macam mana Nabi Musa alaihi salam. Ya, macam mana rasa kalau nak kecil hati, nak terluka hati, dijaga oleh maknanya yang apa ni, yang memusuhi Nabi Musa, yang nak membunuh Nabi Musa. Segala misionerinya adalah siapa? Adalah orang yang dulu mungkin dipanggil ayah, sebab dijaga dalam istana. Kalau nak ikutkan kecil hati lah, ya tuan puan ya, mudah sangat nak kecil hati, nak terluka, tapi tak. Para nabi dan rasul tidak menunjukkan ya keadaan yang demikian, termasuk para ulama tuan puan sekalian. Apa yang ya tengok tuduhan, tohmahan yang diberikan kepada imam-imam besar mewakili empat mazhab tu macam-macam. Kalau kita baca sejarahnya, sampai ada yang dipenjara hasil daripada fitnah, tohmahan dan sebagainya. Nak terluka tak? Tak. Kalau tak, ramai yang terluka dah, tak nak dah berdakwah lagi. Kenapa? Terluka. Pergi ceramah tiga orang je datang, terluka. Kalau ikutkan terluka. Ya? Pernah macam-macam ya cerita pendakwah-pendakwah penceramah ni kan? Ya? Ada pendakwah yang datang, ya parking kat tempat parking ustaz-ustaz kan? Tapi mungkin tak nampak sangat ke apa ke, ikutlah, tak tahulah macam mana pandangan mata manusia. Datang orang marah, bagi macam ni, tunjuk dari jauh. Contoh. Tak ada, tak ada. Tak bagi parking. Ya? Maknanya apa? Tak boleh. Tu parking ustaz. Jadi maknanya orang yang jemput tu pun tak kenal siapa ustaz yang dia jemput. Kalau nak terluka, ghostan, balik terus. Sebab apa? Kena halau daripada parking dekat tempat penceramah. Padahal itu penceramahnya. Ustazah pernah ada pengalaman tuan-puan, pergi satu tempat ceramah. Ini mungkin cerita berbelah-belah tahun dulu. Ustazah masih ingat nama masjidnya, tapi tak mungkin sebut. Kecuali dipaksa. Tak ada masalah pun dengan masjid tu, okey je. Ini satu pengalaman hidup. Ceramah start pukul 3 petang, tapi apakan daya ustazah dah sampai pukul 2:30. Jadi bila sampai pukul 2:30, ustazah maklum belum ada persediaan ya untuk sambut ke penceramah ke, tak apa, tak ada masalah ya, sebab ustazah datang masjid, ustazah nak tahiyatul masjid dulu. Ya, bukan cerita orang sambut-sambut. So saya tahiyatul masjid dulu. Lepas tu orang pun mula datang-datang kan. So ustazah tak tahu nak buat macam mana, sebab tak tahu AJK apa semua mana. Ustazah pun duduk sama-sama macam orang lain duduk ni. Tengah-tengah duduk tu ustazah message tak berjawab ya pada penganjur. Makcik-makcik yang duduk tu bercakap-cakap. Ustazah ni selalu lambat ni. Sungguh ya, tak cekik ustazah dengar kat sebelah tu. Ustazah tak kisah, tapi nanti macam mana kalau makcik tu tahu ini ustazahnya? Ustazah ni selalu lambat ni, ustazah-ustazah ni. Ya ustazah, ya Allah, ya Tuhan, macam mana saya nak perkenalkan diri? Makcik saya ustazah yang ajar ni. Jadi macam-macam kerenah ustazah tengok tuan-puan. Sampailah ustazah berusaha, telefon, mesej, saya dah sampai, saya yang pakai tudung sekian-sekian, kot tak kenal. Lepas tu bila dah maklum ustazah memang rawat balik hati-hati makcik-makcik tadi. Ustazah faham perasaan dia macam mana kan. Ustazah kata tak ada masalah, tak apa. Ya ustazah yang silap sampai awal sangat. Itu semua tuan-puan tak boleh mematahkan semangat kita. Dulu Ustazah mula-mula ceramah tuan-puan dekat Takaful Malaysia. Cerita 20 tahun lebih. Ya. Sampai berubah hai muka penganjur tu. Masa tu bayangkanlah tahun 1999. Lama dah kan ya, ataupun tahun 2000 mungkin. Lama sangat dah. Bukan macam sekarang ya, kesedaran masyarakat kepada program-program kuliah agama. Daripada jam 12.45 sampai satu suku tunggu orang tuan-puan. Ustazah nunggu je. Dengan pregnantnya masa tu. Datang AJK tu. Berubah air muka dia. Ustazah faham, bergenang air mata. Minta maaf kak cik, dia panggil kak cik. Minta maaf kak cik. Saya dah cakap dah dengan muslimat ni gini gini gini. Kak cik sampai Ustazah kata, tak apalah namanya gaya. Tak apa gaya. Kita berdua pun okey. Kita berdua pun okey gaya.
Lepas tu datanglah 2-3 orang lagi. Itu ustazah mulakan ceramah tuan-puan tahun 1999. Ya. Lepas tu okeylah, minggu depan tu naik lagi 10 orang, naik lagi 15 orang. Dalam masa yang sama kita tenangkan ahli jantan kuasa. Bila kita nak jadi pelopor ni, kita memang kena tabah. Tak apa, ustazah tak kecil hati pun tak apa. Kita nak mulakan. Tuan-puan sekalian, hati jangan mudah terluka. Sama juga kita dengan suami, dengan anak-anak. Tolonglah berjiwa besar. Berjiwa besar. Kita belajar ni tuan-puan, yang kita bercakap ni daripada pengalaman hidup kan. Dah pernah dah jadi manja-manja kredit tu kan, ya. Sikit-sikit merajuk, sikit merajuk. Dah lah, habis dah zaman tu. Habis dah zaman tu, tak usah nak merajuk lah, kerja banyak. Betul tak tuan-puan? Tak usah nak terluka-terluka lah, ya. Ustazah kaedahnya senang je. Hati tu kalau cepat sangat tergores, terluka, sebenarnya memang hati tu ada penyakit. Allah nak bagi signal je. Sebab kalau hati tu mantap tuan-puan sekalian, hati tu akidahnya mantap, hati tu bersih, dibersihkan selalu melalui proses tazkiyatun nafsi, hati tu mudah, hati tu tak mudah terguris, hati tu okey-okey je. Itu keyakinan ustazah lah tuan-puan. Sebab ustazah selalu rasa kadang-kadang kecil hati, kadang-kadang terguris. Nampak sangat apa dia? Kamu ni mungkin dah kurang tazkiyatun nafsi, dah kurang bersihkan hati. Sebab dalam keadaan tuan-puan cuba bayang macam ni, katalah, ini kita cakap jujur-jujur, katalah masalah kita dengan suami, kecil hati dengan suami, suami tak begitulah, suami beginilah kan. Tapi bagi hati yang mantap tuan-puan sekalian, ketika mana hati kita mantap, kita bukan tergores, kita bukan terluka, bahkan apa, bahkan kita rasa macam diberikan hikmah oleh Allah untuk melihat. Lihat, saksikan dengan hati kamu, rasakan dengan jiwa kamu betapa yang maha sempurna adalah Allah. Bahkan suami yang telah mengikrarkan kasih sayangnya kepada kamu, bahkan isteri yang mengatakan cintanya kepada kamu, ini kalau untuk suami kan, bahkan semua orang yang berusaha untuk menyenangkan hati kamu, tapi ketahuilah bahawa mereka adalah manusia yang lemah. Kita tak marah pada orang yang menyakitkan kita tuan-puan. Sebab apa? Sebab jadi jalan, dia jadi wasilah untuk kita melihat keagungan dan kesempurnaan Allah. Maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah mengecewakan aku. Maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah mendukacitakan aku. Maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah menzalimiku. Akulah yang telah menzalimi diriku sendiri, meletakkan hatiku kepada makhluk dan sekarang aku kecewa. Aku yang zalim pada diri sendiri, meletakkan habis segala-galanya pada manusia dan sekarang aku terluka. Terima kasih ya Allah, dengan jalan ini engkau menunjukkan kepada aku. Sekarang beralih hati kita, jiwa kita, biar menghadap kepada Allah yang maha sempurna. Terluka tak tuan-puan? Tak ada. Bahkan cuma rasa kasihan lah kalau ada orang melukakan hati kita tu, kesian. Ya, doa supaya Allah berikan keampunan dan Allah islah sajalah ya keadaan kita dan dia dengan lebih baik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua yang telah ustazah sebut tadi adalah rawatlah masalah hati kita, kelukaan hati kita dengan solat. Alangkah indahnya masa kita baca Al-Fatihah, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-puan, saya nak tanya, tuan-puan boleh tolong jawab juga. Macam mana cara tuan-puan untuk bangun tahajud? Kunci jam ke? Yang berlaku dalam hidup selama ni, ya? Macam mana kadang-kadang cara Allah menggerakkan tuan-puan tahajud? Kunci jam lagi? Okey, kita cakap dengan Nati kan, dia nak bangun pukul berapa. Lagi tuan-puan? Tepuk bantal, Masya Allah ya, tepuk bantal. Ada cakap apa-apa tak kat bantal tu? Okey ya, tepuk bantal, lepas tu cakap nak bangun pukul berapa. Okey, lagi? Macam-macam Ustaz belajar dengan Muslimat Bandar Tun Hussein On ni. Lagi yang kat belakang sana?
niat dalam hati lagi. Udah tanya soalan ni, sepanjang dalam hidup tuan puan, antaranya bagaimana cara Allah menggerakkan tuan puan? Perasan tak macam mana caranya? Apa lagi cara dia? Allah berikan hati kita terluka. Kita tak sedap tidur. Nampak tak? Tak sedap tidur, yang tak bolehlah nak bangun. Satu. Yang kedua, ni ustazah kongsi ya tuan puan. Betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla sayangnya kat kita tuan puan sekalian. Dan ustazah bukan sengaja nak cerita ya, tapi ustazah fikir benda yang baik, benda yang baik contohi benda tak baik pada kami jadi sempadan. Ya, sebab kami ni manusia biasa je. Tapi satu cara tuan puan yang ustazah memang terasa ya Allah, baiknya engkau ya Allah. Macam-macam cara engkau bantu aku untuk bangun. Antaranya lah ya tuan puan, seorang suami bila bangun malam duduk betul-betul dekat dengan telinga isteri dia. Sampai terjaga. Ya, bentang sejadah tu dekat. Nanti dah bangun isteri baru lagi tempat lain. Ya, dekat. Ustazah banyak kali ada terjaga ya tuan puan sebab dengar. Dan bila kita dengar suami kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan suara dia sebab-sebab, ustazahnya tidur. Tidur. Dalam hati tu ada sebut amin ya Allah, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, tapi tak bangun lagi. Ini cerita betul ya tuan puan. Allahumma ighfir lana je ustazah terdaya nak baca tapi tak bangun sebab terdengar. Allah gerakkan kita dengan wasilah itu. Suami kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh bangun lagi. Tukar lagi. Ini kebiasaan yang berlaku ya tuan puan. Tukar lagi apa dia? Baca surah Ar-Rahman pula. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Masuk kat telinga kita ni. Ya? Dalam hati ni tak terdaya nak bangun ni tuan, penat, penat. Dalam hati, ya Allah ya Tuhan, banyaknya nikmat Allah bagi kat aku. Sampai akhirnya bertukar surah Qaf. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Ha, yang itu bangunlah. Cepat bangun ni ambil wuduk eh. Sungguh tuan. Bisa melihat tu adalah kasih sayang Allah. Macam-macam cara. Allah nak beri kita raih apa dia dengan jalan solat, dengan jalan sabar. Solat banyak-banyak. Solat sunat yang fardu lebih-lebih lagi lah tuan puan, sempurnakan baik-baik ya, sempurnakan dengan sebaik yang kita boleh buat. Solat sunat, jadi ahli ibadah. Cuba jadi ahli ibadah, masya Allah. Saya cakap kat diri sendiri tuan puan, apa yang kita nak dah kat dunia ni, apa yang kita nak? Subhanallah, Allah telah gambarkan, telah tunjukkan ya tuan puan sekalian. Apa dia? Cuba kita lihat sirah para nabi dan rasul, lihat sirah para ulama. Cuba kita tengok macam mana kebahagiaan yang mereka miliki. Ada di kalangan mereka tuan puan yang ada hanya baju selai je. Perut sentiasa lapar. Rumah mereka, bumbung mereka daripada pelepah-pelepah tamar je. Dia punya simen tuan puan hanyalah tanah-tanah saja. Tapi mereka dirakam dalam sejarah sebagai suada, orang yang berbahagia. Mereka bukan ada harta, mereka bukan ada kemewahan, tapi mereka ada kebahagiaan. Hati mereka tidak terluka pun, hati mereka sejahtera. Maknanya apa? Bukan pada harta benda untuk menjadikan kita bahagia. Ya? Jadi maknanya sekarang ni apa dia? InsyaAllah potensi untuk kita semua menjadi manusia yang sejahtera, manusia yang berbahagia, qalbun salim, sangat tinggi potensi itu. Tapi jalannya bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan Allah dengan jalan sabar dan solat. Nak bangun malam kena sabar. Nak jadi ahli ibadah kena sabar. Ya, nak tahan nafsu kena sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan kekuatan sabar dan juga solat. InsyaAllah tuan puan sekalian, hati kita tidak mudah terluka.
Apatah lagi sebagai seorang ibu. Ibu-ibu angkat tangan, ibu-ibu. Nenek-nenek. Okey. Tolong berjiwa besar. Tolong berjiwa besar, ya. Hidup bahagia, gembira, ceria walau apapun keadaan yang berlaku. Kita berjiwa besar. Jangan mudah kecil hati dengan anak-anak. Sebab bahaya, tuan-puan. Kecil hati kita tu boleh jadi masa depan anak-anak kita. Jangan mudah kecil hati. Dulu ustazah mudah kecil hati juga, tuan-puan. Ya, mungkin zaman-zaman peralihan umur 40 nak jadi ke 45 ni, ya, zaman-zaman peralihan tu mudah juga kecil hati dengan anak. Tapi tak. Lepas tu insya-Allah kita cuba minta dengan Allah berjiwa besar. Jangan kecil hati mudah-mudah. Dengan anak-anak, tuan-puan, insya-Allah kita dah siapkan kemaafan. Dah siap dah. Ustazah pernah, ya, ni cerita kecil hatilah. Pernah, tuan-puan, terlampau rindu dengan anak yang duduk asrama tu, rindu sangat, sayang sangat anak ni, cinta sangat dengan anak ni, rindunya dia nak balik. Ustazah suka sangat, dia dah siapkan dah makanan untuk dia. Lepas tu satu rumah pun suka, ya, tuan-puan, rindu dengan anak tu. Lepas tu ustazah pun masa tu duduk dekat tingkat dua bilik ustazah, duduk kat situ. Tiba-tiba dengar bunyi kat bawah tu riuh rendah. Anak yang ustazah maksudkan dah balik. Jadi adik-adik dia, pembantu rumah ustazah, semua dah bunyi-bunyi dah kesukaan, keseronokan. Ustazah terdengar kat tingkat atas. Dalam hati kata, Masya Allah anak aku dah balik, Alhamdulillah. Dah sampai dah. Ustazah tunggu dia balik tu, dapat tahu memang itu cuti, kan. Maknanya terasa sangat. Seminggu tu dah rasa dah bestnya. Nanti anak-anak nak balik berkumpul kat rumah. Dengar bunyi orang ketawa-ketawa kat bawah. Tapi tak sampai-sampai anak tu ke atas. Ha, ya, ni mak mudah kecil hati. Dengar bunyi lama-lama makin sayup bunyi tu, dah tak dengar dah. Yang kita ni tunggu kat bilik, kan, ya, tunggu aje. Eh, tak datang. Lama tunggu. 10 minit, 15 minit, setengah jam tak datang, dah senyap dah. Ketika tu ustazah terfikir benda lain. Dia terfikir macam mana ustazah dengan mak masa dulu-dulu. Ya, bahkan ketika itu juga, masa sekarang pun kita dengan mak macam mana. Daripada kecil, tuan-puan sekalian, bila kita balik rumah, daripada kecil, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, bahkan dah kahwin, tuan-puan sekalian, bila balik rumah kita cari siapa? Kita cari mak. Daripada kecil, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, Assalamualaikum mak, mak, mak kat mana? Cari mak. Mak jawab, mak lah balik air. Ha, cari. Mak ada dah balik mak. Ya, mak dah sediakan makan dah, pergi makan dulu dek. Daripada kecil, tuan-puan. Jadi saya terfikir, apakah aku tak tunjuk contoh tu pada anak-anak? Bahkan dah tua, tuan-puan, balik rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, katalah dah jumpa abah dah, tapi belum salam dengan mak. Mak kat mana bah? Mak dalam bilik air. Pergi pintu bilik air. Mak, ketuk pintu, buat ceria-ceria. Mak, buat semangat, seronok, excited nak jumpa mak. Mak jawab, ya, siapa tu? Mak kata, Kak Cik ni dah balik mak. Ya Allah, anak bertuah, kata mak. Sampai dah, ya. Mak dah siapkan semua tu, Kak Cik, bawa Zahar dengan anak-anak makan dah, mak dah siap semua dah. Tapi kita tahu, kita diajar oleh ibu ayah kita, yang paling mahal dalam rumah itu adalah ibu dan ayah kita. Duduk simpuh kat tepi pintu tu, duduk je. Kalau ada handphone, main handphone dulu. Ya? Yeah? Jawab WhatsApp dulu. Sekarang mak keluar daripada tandas. Mak keluar daripada tandas, dia terkejut tengok kita kat depan pintu. Ya Allah, anak bertuah ni. Ditunggu kita. Ya? Yeah? Lepas tu kita pun salam. Mestilah mak. Kak Cik balik nak jumpa mak, salam. Masa salam tu, tuan-puan, terenjut-renjut mak. Kenapa terenjut-renjut? Nangis dia. Bila ada anak dia yang balik rumah untuk jumpa dia. Tak ada selera makan selagi tak jumpa mak.
Ustazah terfikir benda tu, masya Allah, aku tak tunjuk dengan anak-anak selama ni, jadi kecil hati. Ya, tunggu tak naik, turunlah kita. Kita pun turun tengok anak tu tengah makan, sedap-sedap makan. Umi ada ke? Dia kata, ya. Jadi kita tu hati tu dah macam, alah kan ni, kenapa lah tak datang cari kita dulu kan? Ni macam cerita sungguh-sungguh ni, terang-terang ni tuan-puan sekalian. Lepas tu duduk, ya, nak cakap terus, nak tegur, takut nanti anak kita sampai-sampai pun dah jadi tak ngam pula dengan kita. Tapi kita ni ada rasa kecil hati tuan-puan sekalian. Apa nak buat? Ini cerita ustazah yang benar ketika itu, ya. Ustazah tulis surat kepada anak yang sangat ustazah cintai, yang ustazah harap ia jadi lebih baik daripada ibu dan ayahnya. Seorang hafizah Quran anak tu tuan-puan. Tapi ustazah kena bimbing dia untuk apa? Untuk berbakti pada kedua ibu bapanya, untuk jaga dan tatang hati kedua ibu bapa ni. Tulis surat, maafkan Umi. Ya, Umi hanya bercakap sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Memang susah nak jaga hati mak ni, betul tak tuan-puan? Susah nak jaga hati mak, tapi itu perintah Allah. Tulis. Ya, anak baca, anak tu nangis, anak tu datang minta maaf. Itu pengalaman saya dalam hidup. Tapi akhirnya ustazah fikir, masya Allah, aku kena berubah. Boleh nak nasihat anak, nak tegur anak apa semua, tapi hati kita kena hati yang besar. Jiwa kita kena jiwa besar. Jangan mudah-mudah kecil-kecil hati. Ya, kena jiwa besar, sebab kita adalah murabbiah, pendidik kepada anak kita. Kalau kita kecil hati, nanti perkataan yang keluar daripada hati yang kecil tu lain. Lain kan perkataan yang keluar kan? Yalah, siapalah mak ni? Kan dah lain bunyi tu, kan ya? Tapi bila hati kita besar, jiwa kita besar, masya Allah, kita mendidik. Kita mendidik dengan penuh kasih sayang. Kita berikan kemaafan kepada anak-anak. Ada masa tuan puan dengan anak-anak, ada masa geram yang macam hold dululah, malah nak cakap mak maafkan, hold dulu. Boleh pula main hold. Tapi bila kita berjiwa besar tuan puan, kita dah siapkan kemaafan untuk anak-anak kita. Umi bukan nak menghukum anak-anak dalam hidup, tak. Umi nak menjadi pemudah cara untuk kalian masuk syurga. Ustazah belajar daripada ibu-ibu, yang ramai ibu-ibu berjiwa besar tuan puan. Bahkan Ustazah percaya di hadapan ibu-ibu berjiwa besar, tak mudah hati nak terluka. Ustazah bagi contoh ya tuan puan. Mak ustazah tua dah, usia dekat nak sampai 80. Masya Allah, ustazah belajar secara tak langsung bagaimana nak jadi ibu yang tak mudah terluka dan berjiwa besar. Ini ustazah belajar daripada mak. Mak ustazah tuan puan, jarang bila kita telefon, mak selalu telefon. Kalau subuh-subuh, lepas subuh tu, itu mak lah yang telefon. Satu rumah tahu. Tapi jarang kalau telefon, mak tanya, bila nak balik ni Kak Cik? Jarang tanya soalan yang ustazah rasa boleh melukakan hati sendiri. Ya, kalau Zah jawab, minggu ni tak boleh balik mak, nak pergi Bandar Tun Hussein On. Ya, minggu depan pun tak boleh juga, nak pergi Ceras pula. Contohnya lah, mak tak pernah tanya, bila nak balik ni Kak Cik? Tak pernah. Mak telefon dengan gembira tanya, apa khabar nak mak? Cucu mak apa khabar? Enjoy je, happy je. Tak pernah tanya bila nak balik. Tapi bila ustazah balik, anak-anak balik, masya Allah, tidak terperi keriangannya. Tak terperi. Riang yang amat-amat nampak. Sampai je kat halaman rumah, tak boleh masuk dulu. Kena round, tengok bunga-bunga mak kat taman-taman mak tu, kat halaman tu. Tengok bunga ni Kak Cik. Ni pagi dia kombang karang ni, bau wangi. Tengok. Dia tahan dah lama tu, nak bagi anak tengok bunga tu. Ya. Dan bila kita dah balik rumah, tak pernah tanya, berapa hari kat rumah? Boleh jadi soalan tu jawapan dia boleh melukakan. Kalau seorang mak mengharapkan seminggu, tiba-tiba kita jawab, mak pagi esok dah nak balik KL dah. Mak tak tanya pun, berapa hari nak duduk rumah? Bahkan pernah kadang-kadang mak sekap jarang, mak kata macam ni, esok nak balik pagi ke petang Kak Cik? Dia dah bagi jawapan, esok. Itu
macam menghiburkan diri sendiri, tuan-tuan, nak jaga hati dengan anak. Sebab kalau terkucil hati mak dengan anak, tersakit hati mak dengan anak, tersedih hati mak dengan anak, kecewa hati mak dengan anak, anak tu kesian. Kesian untuk ustazah juga, ya, yang sangat lemah untuk jadi anak yang berbakti pada mak ayah, sangat lemah. Kecuali ustazah mohon mak ayah ustazah, ampunkanlah ustazah, sediakan kemaafan. Tak tanya. Tapi kalau ustazah kata, mak, lama tau mak kasih balik kali ni, 4 hari contohnya lah, ya Allah riangnya, rupanya dah bersusun dah agenda mak. Hari ni kau hantar mak sini, esok sini, ni. 4 hari punya agenda dah siap. Tapi tak pernah cakap dengan anak. Tuan puan. Bukan ustazah seorang je perasan, anak-anak ustazah pun perasan. Ha'ala umi, wan tu kan, ya Allah, independent sangat. Ustazah letakkan minyak kan, dia kata, dia selalu siram, apa ni, mak selalu siram-siram bunga tu kan, angkat air kan, jadi belikat tu sakit. Bila Zah balik kampung tu, mak kata, tolonglah kak cik sapukan minyak kat belakang mak. Dia kata, tak apalah mak, kak cik urut sekali eh. Ustazah nak urut, tak payah, dia cakap. Ustazah urut juga, dia pegang tangan, tak payah urut kak cik, tak payah urut, letak minyak je. Tak apalah mak, kak cik urut. Tak payah kak cik, mak tak nak menyusahkan anak. Kalau badan mak ni dibiasakan urut, nanti dia nak diurut sentiasa. Anak-anak mak berkojong. Ustazah dengar, Ustazah peluk mak ustazah. Ya Allah, itu teruknya aku ni kan ya. Mak tu jaga sampai tahap tu, tuan puan. Tak nak biasakan badan diurut, cukup letak minyak je. Sebab apa? Nanti badan tu nak macam tu, anak-anak tak ada. Ya, mak Ustazah duduk kat jempol, Ustazah duduk kat Kuala Lumpur. Sampai tahap tu tak nak bagi rasa apa, jangan sampai kan beras hati dengan anak. Ya, tak ada anak balik ngurut kaki, ngurut badan. Sampai tahap tu, Masya Allah. Saya sedang belajar jadi ibu yang lebih baik, tuan puan. Berjiwa besar. Dalam berjiwa besar, pendidikan yang kita bagi tu akan lebih menyentuh, akan lebih berkesan. Kalau kita mudah terluka, mudah kecil hati, nanti kita akan banyak dipengaruhi dengan perkataan-perkataan yang lebih menjurus kepada perbalahan dan perpecahan daripada penyatuan. Tengok macam mana kalau suami kecil hati dengan isteri, isteri kecil hati dengan suami. Ayatnya nak bersatu ke nak berpecah? Selalunya berpecah. Ya, selalunya jadi lebih berbeza. Tapi bila seorang suami dengan tawaduknya, ya, dengan kasih sayangnya, tidaklah mudah berkecil hati dengan isterinya, bahkan menyediakan kemaafan, bahkan tahu bahawa isterinya perlu dididik, ya, perlu disantuni. Masya Allah, ustazah fikir itu jauh lebih baik kesannya daripada merajuk kecil hati. Ya, lepas tu mulalah keluar perkataan-perkataan yang menyebut kadang-kadang, ialah ingat senang ke nak masuk syurga. Ya, ciri-ciri ahli neraka. Boleh nak sebut itu, dalam kaedah disebut at-targhib wat-tarhib, ya. At-targhib ni maknanya kita berikan galakan-galakan berupa syurga semualah yang sedap didengarlah, ya. Nikmat-nikmat. Kalau at-targhib tu yang menakutkan, yang menggerunkan. Tapi wallahu a'lam, bagi ustazah dalam mendidik anak, dalam mendidik isteri, dalam mendidik kekeluargaan, boleh sekali-sekala at-tarhib tu, tapi jangan jadi sentiasa di bibir. Ya, yeah? Kalau seorang suami selalu cakap, ingat ya, itu apa ni, ingat orang perempuan ramai dalam neraka ya. Yeah? Tuan puan boleh lalui tak proses pendidikan yang sentiasa sebut neraka, neraka, neraka. Sesekali memang perlu, tapi selalu saya rasa si isteri boleh memberontak dari segi psikologi dia. Sesekali boleh, kena, mesti, tapi bukan itu jadi satu-satunya jalan kita. Dengan anak-anak sama juga. Baru anak kita buat salah, kita dah sebut. Hanya dia anak derhaka ke? Tolong ya tuan puan, jangan sebut dulu yang itu . Itu ustazah rasa yang itu boleh jadi peringatan pada waktu yang semuanya tenteram. Contoh bagi usrah lepas solat maghrib. Okey, abah nak bagi usrah ni, nak bagi tazkirah sikit. Tajuk dia apa? Tajuk dia jalan membebaskan daripada neraka. Itu macam sesuai.
Tapi masa anak kita, ya, mungkin tengah konfrontasi ke apa, masa itu kita sebut, nak jadi anak derhaka ke? Nak masuk neraka ke? Saya rasa kena diperhalusi balik, ya, pendekatan tu. Sebab apa tuan-puan sekalian? Yalah, kita rasa macam yang keluar perkataan tu pun sebab kadang-kadang sebab kita kecil hati, sebab kita terluka, ya. Tapi kalau mak ayah bimbing anak-anak, bimbing, jangan cakap dulu perkataan derhaka apa semua tu, nanti ada masa yang sesuai. Ustazah pernah tuan-puan dalam satu training pelatihan, saya ingat lagi, dekat satu hotel ke apartment ni, dekat Genting Highland, tak naik sampai atas, kat bawah tu je, dekat dengan Hotel Sri Malaysia tu, buat satu program. Tengah Ustazah bercakap pasal hubungan, ya, keberkatan hidup dengan mak ayah, tiba-tiba satu orang peserta umur 40 lebih perempuan histeria menjerit-jerit, lepas tu kejang. Ingatkan kok Genting tu ada berhantu, ya? Ingatkan kok benda-benda makhluk halus ke apa. Ustaz dah suspend juga. Lepas tu ustaz datang apa semua, bacakan ruqyah apa semua, kan, dia dah macam okey sikit, ya, bagi minum air semua. Lepas tu bercakap, kenapa, ya, kok ternampak benda-benda ke? Dia menangis lagi, dia beritahu, sebenarnya saya dengan mak saya dibesarkan dengan perkataan-perkataan celaan oleh mak saya. Dan dia dah menyimpan dalam hati tu lama sangat. Tiba-tiba ustazah pergi cakap tentang kaitan hidup kita ni dengan mak ayah. Dia tak boleh terima dah apa yang ustazah cakap tu. Dia dah menanggung terlalu banyak kat dalam ni. Beras hati dengan mak dia, tak pernah terluah. Dia histeria sampai kejang. Masya Allah, ustazah peluk dia, urut dia. Masya Allah, tak apa, kita cakap slow-slow apa masalah dia. Dia beritahu, mak saya, ya, sentiasa burukkan saya. Tak ada benda yang baik yang saya buat. Panggilan mak pada saya, cara pandang mak pada saya, semuanya seolah-olah macam saya ni bukan anak mak. Dia cerita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlunya kita menjadi ibu, menjadi isteri, menjadi suami, menjadi seorang murabbi yang berjiwa besar. Tak nak terluka. Ada satu poin yang penting untuk kita sama-sama tengok. Nabi SAW pernah dalam Al-Quran disebut dalam kalamullah, Nabi beras hati, Nabi sedih. Kalau nak kata terluka pun bolehlah agaknya, ya? Nabi pernah beras hati sangat, sedih sangat, pedih sangat, disebut dalam Quran, ya? Contoh dalam surah Asy-Syu'ara ada sekali disebut, dalam satu lagi dalam surah Al-Kahfi. Ustazah cuba ambil dalam surah Al-Kahfi dulu, ya, tuan-puan sekalian. Dalam surah Al-Kahfi, ya, juzuk 15. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Itu dalam surah Al-Kahfi. Perkataan بَاخِعٌ, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Dalam surah Asy-Syu'ara pun ada juga بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ. Maksud dia apa? Boleh jadi kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai membinasakan diri kamu kerana terluka. Sampai membinasakan diri kamu kerana sedih yang amat-amat pedih yang ditanggung oleh nafsak, jiwa kamu. Ada Al-Quran sebut, fala'allaka bakhi'un nafsak. Boleh jadi kamu mencederakan diri, memudaratkan diri, membinasakan diri. Bahkan kita boleh tengok dalam tafsir menyebut, boleh jadi kamu bunuh diri. Bayangkan tahap tu, tuan-tuan. Kenapa Nabi pedih sangat? Kenapa Nabi sedih sangat? Kerana manusia yang mengatakan kepada Allah apa yang dusta dan palsu. Itu memang sangat menyedihkan jiwa Nabi SAW. Apabila ada manusia yang mengatakan perkara yang dusta tentang Allah.
Apa dia perkara dusta dan batil tu? Mengatakan Allah itu ada anak dan diperanakkan. Ya? Sebab tu kita tengok dalam surah Al-Kahfi daripada ayat yang keempat, wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Dan diberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Ya? Jadi tohmahan-tohmahan kepada Allah, kebatilan yang disebutkan kepada Allah itu ditanggung oleh Nabi. Fala'allaka bakhi'un nafsak, boleh jadi sampai kamu membinasakan diri kamu sendiri kerana manusia tidak beriman, bahkan mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi tuan puan, ada kesinambungan dengan surah Al-Isra' sebelum tu. Makna kata Allah paling tak redha, sangat tak suka orang yang mengatakan pada Allah yang tidak benar, yang batil. Kata Allah dalam maksud yang sama, di sebalik itu apa dia? Allah sangat redha, sangat suka orang yang mengatakan ya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana dalam surah Al-Isra, surah atas sebelum surah Al-Kahfi, ayat terakhir, ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, lam yattakhidz walada, Allah tak ada anak. Jadi kita sebut alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allah redha sangat dengan ayat ni kita sebut. Kalau tuan puan perasan, ya, imam masjid perasan tak, ya, ada sebahagiannya buat macam tu lepas bagi salam kan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bila dia nak start wirid-wirid tu ayat ni lah. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Lepas tu baru start astaghfirullahal azim. Perasan tak tuan-puan sekalian? Ya. Termasuk juga kalau kita tengok Nabi pun ada sebut, ya, dalam hadis Nabi statusnya daif, ya. Hadis di mana Nabi sebut kalimah-kalimah yang boleh menghilangkan penyakit-penyakit kat dalam, termasuk yang terluka tadilah, insya-Allah sembuh. Macam mana Nabi ajarkan, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Jadi kembali balik kepada apa? Kepada ayat tadi juga. Nabi SAW sangat duka cita, betul sesuatu yang boleh, ya, mendatangkan rasa sedih pada Nabi berkait dengan hak Allah. Bukan peribadi sendiri, ya. Bukan semata-mata kerana orang tuduh Nabi begitu begini, orang nak bunuh Nabi, tak. Tapi bila manusia sebut kepada Allah sesuatu yang tidak benar, yang batil, Allah lukanya hati, kecewanya hati, pedihnya hati. Sebab apa? Sebab, ya, subhanallah, Allah itu tidak boleh diletakkan apapun sebarang bentuk sifat-sifat kelemahan, suci daripada segala kekurangan dan kelemahan. Tak boleh disamakan, ha, beranaklah, diperanakkanlah, sama sekali tak boleh. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada ayat-ayat tauhid, keimanan, keyakinan tauhid, ya, untuk merawat hati kita. Dan dalam masa yang sama tadi Ustaz beritahu, Nabi SAW ada, ya, perasaan, ada rasa di hati Nabi, tapi itu yang melibatkan manusia yang bercakap kepada Allah yang tidak benar, manusia yang tidak menyahut, ya, seruan keimanan, manusia yang syirik kepada Allah, itu jadi maknanya sesuatu dalam jiwa Nabi SAW.
Sebab tu banyak bezalah kita dengan orang-orang soleh ya tuan-puan. Orang soleh ni bangun malam, menangis, mikirkan ummah. Nangis mikir ummah. Ya Allah ya Tuhan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Palestin, ya Allah. Kita nangis juga. Masalah kita je tak habis-habis daripada kecil sampai ketua. Itu ajalah apa ni kitaran hidup kita. Jadi beza, beza. Sebab apa jadi beza? Sebab besar kecil jiwa tu pun beza, ya. Sudut pemikiran pun berbeza-beza. Jadi ustazah harap dan ustazah mohon kepada Allah, kita semua jadi manusia yang berjiwa besar dan insya-Allah boleh jadi berjiwa besar bila pandangan kita luas. Ya, perhatian kita juga luas. Niat kita juga besar. Kita nak jadi manusia yang bermanfaat pada ummah. Jadi yang kecil-kecil semua settle insya-Allah. Ha, tak mudah kecil-kecil hati pada benda yang remeh-temeh. Kenapa? Kita ada wawasan besar. Apa wawasan besar kita? Nak bawa keluarga kita mewarisi syurga Firdaus. Jadi takkan jadi remeh-temeh, takkan jadi melukakan hati. Boleh tuan-puan sekalian nak bawa ya keluarga masuk syurga Firdaus. Sikit-sikit ni tak load ke hati. Semua dah okey dah. Dah jangan gaduh-gaduh dengan suami, jangan terluka, jangan kecil hati. Kenapa? Sebab kita banyak nak bincang pasal masa depan anak-anak. Ya, tak payah nak gaduh-gaduh sebab kita nak rebut waktu malam bangun suami isteri jadi azzakirinallaha katsiran wazzakirat. Laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah. Anak-anak kita perlu kepada doa-doa kita. Tak payah nak gaduh-gaduh, harmonikan saja hidup. Berjiwa besar tuan-puan. Kalau nak ikutkan kecil hati, banyak tak isu dia? Lambat-lambat. Dia terlampau banyak. Tapi tak, berjiwa besar ya. Kena berjiwa besar. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, rawatlah hati yang terluka dengan mengambil hikmah. Rawatlah hati yang terluka dengan mengambil hikmah. Dan ustazah nak membawa kepada surah Al-Anbiya ayat 87. Ada satu kisah tentang seseorang yang merajuk dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Masya Allah. Ya, kalau boleh kita guna istilah merajuk itulah. Kisah tu berlaku kepada seorang hamba Allah ya, yang soleh, iaitu seorang nabi, dalam surah, dalam ayat yang ke 87 surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Siapa hamba Allah tu? Nabi Yunus. Okay, dalam sejarah sirah-sirah para Nabi dan Rasul ni, ada seorang Nabi yang dah berdakwah bertahun-tahun, dah lama dah berdakwah tapi sampai kecil hati jugalah ya, sampai geram jugalah. Sebab apa? Sebab masyarakat tidak menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus ketika itu. Al-Quran menggambarkan perasaan, emosi, keadaan Nabi Yunus dengan jelas dalam ayat ini. Idzahaba mughadiban. Nabi Yunus berlalu pergi meninggalkan ummah tadi dalam keadaan mughadiban, rasa geram, nak marah. Ustazah nak kita tengok ayat ni tuan-puan, kita selaraskan dengan kehidupan masing-masing sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai isteri. Kita pun ada rasa nak marah. Kita pun ada rasa geram. Bila nak marah, bila nak geram, nak keluar. Betul tak? Ya, nak menyendiri, nak tinggalkan kalau boleh, macam-macam. Nabi Yunus dah rasa marah, dah rasa geram. Zahaba mughadiban, pergi berlalu meninggalkan umat itu dalam keadaan rasa geram. Dan panjang cerita yang berlaku disebut juga dalam surah yang lain ya, tentang cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus naik kapal. Kapal itu bocor. Takdir Allah belaka.
fazanna an lan naqdir alaih, dan dia menyangka Allah tidak ada kuasa atas apa yang berlaku. Ha, ya Allah tunjuk kuasa Allah. Nabi Yunus naik atas kapal tu, tuan-puan sekalian, Allah takdirkan kapal itu bocor. Bocor sikit, maknanya mula nampak air masuk, air masuk, air masuk. Sekarang ada yang memberikan cadangan, ya, untuk mengelakkan daripada cepat karam. Sebelum sampai kapal ini, kapal ini mesti dikurangi bebannya. Kena ada orang yang dicampakkan ke dalam laut. Masya Allah, ya, kalau kita duduk situ memang berdebar lah. Kena ada orang yang kena dicampakkan dalam laut. Tuan-puan, ini hamba Allah yang soleh, seorang Nabi. Kita kalau kita fikir, kan, kalau kita baik, kita lah yang akan diselamatkan daripada dicampak. Kalau kena campak, kecil hati pula. Ya, patutnya. Kita pun kadang-kadang kecil hati, ya, tuan-puan. Kita dah banyak solat, banyak puasa, tak dapat apa yang kita nak, ada rasa-rasa macam lalu melintas ke hati tu, ya. Rasa macam terguris, tak tahu dengan siapa, kan, ya. Sampai masa, tuan-puan sekalian, dibuat undian. Masya Allah, qadar Allah. Tengok ayat tadi, fazanna allan naqdir alaih. Dia menyangka kami tak ada kuasa atas sesuatu, atas perkara itu. Maka kali pertama buat undian, keluar siapa nama tu? Nabi Yunus. Okeylah, mungkin silap kot kali pertama, ya. Yeah? Ha, pakat-pakat doa lagi, okey, buat kali kedua. Keluar juga nama Nabi Yunus. Masya-Allah. Qadar Allah, ketentuan Allah. Kes apa ni? Kes pergi menghajuk tadi. Sehingga akhirnya memang terbukti, memang nama Nabi Yunus jatuh pada undian, lalu terpaksa dicampakkan ke dalam lautan dalam. Allahu Akbar. Selalunya yang mengajuk-mengajuk ni makin bertimpa-timpa, bukan makin senang, tuan-puan, ya. Jadi sebab tu kena berjiwa besar. Kita ambil aktibar daripada cerita ni. Terlalu hebat cerita Nabi Yunus ni, ya. Kemudian Allah takdirkan Nabi Yunus tidak mati lemas, ya. Allah takdirkan datang ikan, ya, dan selamat Nabi Yunus dalam perut ikan. Tak ada dimakan dek ikan, ya, tak ada potong kaki ke apa, tak ada, ya. Kita faham lah ikan, ya. Dalam perut ikan, dalam tiga kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan dalam. Masya Allah. Semua tu gelap-gelap, gelemak tu. Gelap yang amat. Untuk kita berfikir, tuan-puan, ambil hikmah apa dia? Susah-susah kita pun mungkin belum lagi setaraf dengan tiga kegelapan. Betul tak, tuan-puan? Ya, apa masalah kita pun mungkin belum setaraf dengan tiga kegelapan. Masih banyak sinar-sinar cahaya lagi. Baru sikit-sikit je Allah bagi ujian. Tapi Nabi Yunus semacam kemuncak, tuan-puan. Gelap tiga lapisan dalam perut ikan, gelap malam, gelap lautan dalam yang gelap gelita. Tapi Allah mendatangkan hikmah yang besar bahawa di sana ada jalan keselamatan. Kita selalu cari solusi, tuan-puan, ya. Cari apa-apa masalah itu ini, cari solusi. Alhamdulillah, carilah. Ya, memang banyak pendekatan ilmu semua boleh cari. Tapi jangan lupa yang paling utama yang Allah dah cakap dalam Quran. Apa dia? Fanada fizzulumat. Maka dia telah menyeru Allah, telah memanggil Allah dalam kegelapan-kegelapan itu. Yang tidak ada manusia dengar seruan tersebut. Terpekik terlolong, siapa nak dengar? Dalam perut ikan, dalam lautan dalam, dalam malam yang gelap, siapa dengar? Mustahil ada manusia yang dengar. Suara apa sangatlah yang keluar, tuan-puan sekalian. Tapi subhanallah, Allah yang maha mendengar. Fanada fizzulumat. Allah sebut dalam kalam Allah, Nabi Yunus telah menyeru Allah, memanggil Allah dalam kegelapan. Apa yang telah diseru, apa yang telah diperaku, apa yang telah dilafaz, apa yang telah disebut oleh Nabi Yunus? Allah ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini hikmah yang besar pada semua yang merajuk, yang terluka, yang susah payah dalam hidup. Apa dia? Kembalilah memperakukan tauhid kita kepada Allah. Tuan-puan, kadang nak macam-macam doa, nak doa, nak doa, nak doa ni, balik-balik pada doa ni, balik semula pada doa ni. Macam-macam doa dah kongsi, tapi jangan tinggal doa ni. Apa dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Inilah doa dia, inilah rawatan kepada hati yang terluka. Okey, tak susah pun. Ya, kita sebut tauhid kita kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dan tengok ya, macam mana sirah ucapan tu, bukan la ilaha illa hu. Kalau la ilaha illa hu, huwa tu itu dhamir lil ghaib. Maknanya kata ganti nama bagi pihak ketiga. Ya. Tapi bila sebut la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, itu macam kita memperakukan di hadapan Allah langsung. Ya, itu kata ganti nama lil mukhatib. Maknanya yang kita lawan bercakap, kita bawa bercakap, kita bawa bermunajat kita dengan Allah. La ilaha illa anta subhanak. Tengok, memang cakap langsung dengan Allah, maha suci Engkau. Ini adapun aku, kuntu minaz zalimin, adalah orang yang telah menzalimi diriku sendiri. Jadi yang ketiga sahabat semua, rawatan hati yang terluka adalah dengan mengambil hikmah. Kita akan dapat ilmu, dapat hikmah, belajar daripada jalan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Cari ilmu. Ya, kita perhalusi, fahami hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Semua itu adalah rawatan kepada penyakit-penyakit di dalam hati kita masing-masing. Ustazah sangat berharap tuan-puan sekalian, agar semua yang hadir, ya, sama ada mendengar secara langsung ataupun tidak langsung, benar-benar menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya, untuk kita merealisasikan amanah kita sebagai hamba Allah, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai isteri, sebagai suami, kita kena ada jiwa yang bahagia, jiwa yang besar, yang tahan lasak tuan-puan sekalian, tahan uji, ya, tahan uji. Jangan mudah apa? Ayolah, mudah tadilah, ya, mudah merajuk, mudah kecil hati, jangan. Kena jiwa besar. Sebab kita ada tugas dan tanggungjawab yang besar. Kalau kita lihat pada ayat tadi ya, nanti boleh balik rumah, boleh tadabbur ya ayat Al-Anbiya 87. Pada ayat 88 Allah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami mustajabkan dan kami selamatkan daripada gham, daripada kesusahan, kesukaran, kesedihan semua. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mudah-mudahan semua ini kita ambil perhatian, menjadi rawatan untuk hati-hati yang sedang terluka. Baliklah ke rumah kita semua dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan berjiwa besar, beriman dengan Allah, yakin dengan Allah. Ingat selalu, jangan merajuk-rajuk. Ya, merajuk ni sekarang ibarat masuk dalam zulumat. Ya, jadi pandai-pandai mengimbangi sikap kita dalam hidup, ya, kematangan kita dalam hidup insya-Allah. Muslimin muslimat, ustazah beri kesempatan kalau ada dua soalan, silakan. Ya, sebelum kita akhiri. Ada soalan boleh angkat tangan? Ada soalan tuan-puan? Okey, ustazah mencelah sekejap. Dalam ceramah
Syekh Sa'id Al-Atiq dia sebut macam ni, kenapa kamu tidak dapat, kenapa kamu tidak dapat kebahagiaan, ya, kenapa yang ada dalam hati kamu adalah kekecewaan, sebab ketika kamu solat hati kamu tidak menuju Allah. Lalu beliau buat satu perumpamaan, ya, bagus perumpamaan dia. Ibarat seorang yang memakai kain ihram, pakai kain ihram dan dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi beli tiket kapal terbang pergi New Zealand. Okey, turun dekat airport New Zealand pakai ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Agak-agak kita kata apa orang tu? Salah arah ni. Ya, salah beli tiket ni. Salah tuju ni. Orang tengok pakai ihram pun orang tahu kamu ni nak menuju Allah kan? Kamu ni patut pergi Baitullahil Haram. Kamu ni patut buat umrah. Kamu ni patut pergi haji. Orang kata apa? Mungkin tak makan ubat, mungkin sakit ni. Demikian kita bertelekung tuan-puan, kita bentang sejadah, kita macam dah ngadap kiblat. Semua orang kata kita nak solat. Betul? Tapi tidak, tujuan hati kita bukan kepada Allah. Jauh melencong. Sebab itu tidak bahagia. Sebab itu benda kecil-kecil pun melukakan, mengecewakan. Padahal itu semua adalah ujian untuk ketahanan je. Ketahanan, biar matap, biar matang. Sebab apa? Sebab semua orang menyangka kita solat. Kalau tengok cara tu, macam orang pakai ihram tadi, kalau tengok cara pakai ihram, ada tak kata pergi tempat lain? Eh, tak ada, pergi Mekah ni, mana pula? Baca pula labbaik Allahumma labbaik, orang kata apa kat dia? Takbir raya ke? Tak, nak pergi Mekah lah tu, tu talbiyah. Tapi Allah Maha mengetahui hati yang jauh terpesong. Dia tidak menunjuk Allah. Masya Allah. Ustazah cuba menghayati, ya, analogi yang dibawa oleh Syekh Sa'id Al-Atiq tu baik-baik. Dan rasa malu pula. Agaknya selama ni macam tu lah. Kita ni macam orang tak siuman, rompun. Macam orang tak siuman. Gaya kita tu macam gaya orang soleh, macam gaya ahli ibadah. Tengok ke gaya lah, ya? Tasbih kat tangan, sejadah semua. Ini bawa sentiasa SOP ni, sejadah ni. Kan? Gaya tu macam gaya ahli ibadah dah. Tapi Allah Maha mengetahui tiket kita ke lain, niat kita ke lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sama-sama kita koreksi diri, perbaiki diri insya-Allah, dan kembali kepada kita nilai kebahagiaan as-sa'adah fid darain, kebahagiaan di dunia dan akhirat itu. Ya, jadi ustazah kira tak ada soalan, ya, tuan-puan semua. Ke dah lapar ni. Ya, dah tak ada soalan. Ya, jadi itulah sekadar yang boleh ustazah sampaikan. Sekali lagi tuan-puan sekalian, terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Tun Hussein On. Terima kasih kepada muslimin muslimat sekalian. Ya, sama-sama kita berdoa seperti mana doa dalam surah Al-Isra ayat yang ke-80. Macam mana doa dia? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Perbanyakkan doa ni. Jadi insya-Allah keluar masuk kita dalam segala urusan hidup tu elok-elok saja. Tepat je. Masa bila nak marah, masa bila nak elok, masa bila nak, semuanya tepat je. Kenapa? Allah keluar masukkan urusan hidup kita semuanya, semuanya sedekin dalam keadaan yang benar, yang bertepatan, ya. Walaupun ayat ini secara lebih khusus tentang ya Fathu Makkah, Nabi keluar daripada Makkah pergi Madinah, lepas tu Nabi dapat masuk balik Fathu Makkah, ya, tapi dalam masa yang sama ini memberikan gambaran kehidupan kita, keluar masuk masalah, masuk keluar lagi, masuk masalah lain lagi, semuanya dalam keadaan sedekin, dalam keadaan benar, dibantu dan ditolong oleh Allah. Hafazkan surah Al-Isra ayat yang ke-80. Wallahu a'lam. Sama-sama kita istighfar tuan-puan. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.